Aku mau bertanya kepada Mama. Boleh, mau tanya apa? Tentang dengan Papa, kenapa agamanya beda, sukunya beda, kenapa gak sama aja? Oh, nah, kamu harus ngomong dulu. Kamu mau hidup dalam keluarga yang kaya. Kok kaya sih? Kita kan udah kaya-kaya amat, Ma. Maksud Mama itu bukan kaya dari materi, nak. Melainkan kaya akan toleransi beragama. Itu loh. Kamu tahu nggak, negara Indonesia itu beragam suku bangsa, agama, budaya, bahasa. Tapi, walaupun berbeda, kita itu semua bisa hidup rukun berdampingan dalam damai. Saling menghargai. Oh, gitu ya, Mak. Ya. Assalamualaikum. Papa datang. Papa pula. Iya. Siang-siang minum pantai, minum sebotol tanpa sisa. Bhinneka Tunggal Ika, sembilan kita junjung bersama. Persatuan bangsa. Pak, aku mau bertanya juga dong ke Papa biar adil. Anggi mau tanya apa? Tentang Mama dan Papa. Mengapa sukunya beda, agamanya juga beda, kenapa nggak sama aja? Sekarang Bapak tanya sama Anggi ya. Anggi pernah ke taman bunga? Pernah. Di taman bunga itu ada satu macam bunga atau banyak macam? Banyak macam bunga lah. Kalau satu, nanti gajah cantik dong tamannya. Nah, yang itulah yang Bapak maksudnya. Justru perbedaan itulah yang membuat keindahan. Walaupun kita berbeda, beda suku, beda agama, beda budaya, tetapi kalau saling menghormati, saling mengerti, akan tercipta keindahan yang luar biasa. Wah, berarti Anggi sangat beruntung ya. Walaupun Mama dan Papa berbeda agama, suku dan budaya, bisa tetap hidup rukun dan damai. Ini akan menjadi warisan yang sangat berharga bagi Anggi. Bahkan sampai seumur hidup Anggi.